Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Home Channel. Nah, tidak lupa barang yang kita beli online selalu kita update untuk unboxingnya. Ini kita beli barang dari Mentari Jaya Jahit. Ini di Tokopedia. Ini dalamnya adalah, kita lihat, yang pasti perlengkapan jahit. Kita buka. Ini alamat pengirimannya. Sengaja emang barang yang kita beli online kita unboxing, atau kita beli baru kita unboxing, agar paling tidak memberikan inspirasi atau gambaran kalau sobat semua ingin beli bahan yang sama. Oke. Nah, ini barangnya. Ada 1-2 item. Ada 2 item utama. Ini kalau diperhatikan adalah corong untuk kelim. Ini corong untuk kelim. Hasil keliman 2 mm paling kecil ini jadinya. Ini buatan lokal. Anda lihat buatan lokal, dia ada pengatur ini sama ada pengatur maju mundur. Nanti kita kasih tutorial untuk pemasangan dan cara memakainya. Ini buatan lokal. Kemudian ini impor, ini sepatu impor. Kalau kita lihat sepatu impor, maksudnya juga corong untuk ini corong untuk kelim. Ini 1/8 in 3,2 mili lah. Ini corongnya di sini. Ini bisa dibuka tutup. Ini keuntungannya bisa dibuka tutup. Tuh, bisa dibuka tutup. Tapi dia tidak bisa maju mundur. Ini ada pengaturannya. Kencang. Nanti kita praktekkan. Kalau ini sih baut aja, baut. Kita baut. Ini kita lihat jelasnya. Antara corong lokal, ini lokal 2 mili. Enggak bisa buka tutup. Nanti kita cek bagaimana kemudahan dan perbedaannya. Ini impor yang atas, yang bawah kelim lokal. Nah, satu lagi yang kita punya sebelumnya adalah kelim biasa. Kita lihat. Nah, ini kelim biasa. Ini untuk sepatu mesin jahit industri atau mesin jahit besar atau mesin jahit high speed. Ini kelim yang biasa umumnya. Anda bisa lihat, perhatikan, dan Anda pasti bisa pernah pakai.
Nah ini kita bandingkan, ini klaim biasa yang kita pakai, ini klaim corong impor, klaim corong lokal. Kita nanti berikan keuntungan dan kerugian pemakaiannya, gampang yang mana kita lihat nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.